Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Deputi tadi adalah kita kementerian atau lembaga yang terbesar mengajukan usulan satuan kerja untuk WBK, WBBM. Pertanyaan, bisa enggak kita melakukannya? Saya tanya, bisa dilakukan enggak? Pasti bisa. Kalau kita mau, it depends on us. Tergantung kita. Kalau ini bisa kita lakukan, target kita 70%. Orang-orang akan melihat pelayanan yang sangat berbeda. Rakyat yang hendak menikmati pelayanan publik akan merasakan, wah, Kementerian Hukum dan HAM top, markotop. Saya selalu mencontohkan ini. Karena saya pernah mengalaminya. Medan itu adalah daerah yang paling antah-berantah. Kantor imigrasi yang di Medan Jalan Gatot Subroto itu, sekarang Kadin kelas 1, itu paling brengsek dulu. Di mana-mana calo. Aduh, ngurus paspor itu kayak neraka 17. Mau foto aja pun harus kasih uang suap waktu itu. Mau kasih berkas ada suap. Itu zaman dulu. Tapi sekarang, kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan, WBBM. Bisa, bisa. Kenapa? Leadernya, staff-staffnya, pegawainya committed. We can do it. If you believe you can do it, and you do it, you will succeed. Come on.